Kosong udah malam mau pulang dianterin pulang nih biasanya pulang jam berapa sama siapa dia? Sama mamanya, sama bapaknya, sama bapaknya dan juga.
ketemu di jalan. Iya. Dulu tuh sama saya udah diingetin, anak jam setengah dua, jam dua, kata saya kan masih di luar, kata gitu. Biarnya susah anaknya dibilangin. Ya udah. Setiap hari keluar ya, malam? Iya. Anaknya emang keluar malam? Keluar malam. Paling kalau ketemu kan suka di mana itu, Terminal Cicahem. Kalau sama saya kalau pulang, suka ketemu di sana. Harusnya di jalan, tapi ya, atau ketabrak atau apa, walau-walau. Jalan. Tapi siannya udah niat baik, tapi dilihat tadinya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo diantarin ke sini. Ya, ya, makasih udah diantarin loh ini. Di Jalan Arca Manik terdapat orang anak yang kecelakaan. Dan kita menghampirinya. Selanjutnya kami melakukan pengecekan terhadap anak tersebut dan tidak mengalami luka-luka yang cukup parah. Kemudian kami melakukan mediasi dan selanjutnya kami mengantarkan anak tersebut ke rumahnya. Bawa tajam, parang, surit, bibir kalong, bibir kalong dan sampai arang. Saya cek dulu ya, Pak. Iya. Itu kok enggak? Hah? Orang melempung gitu. Enggak ngelewat gitu. Enggak ngelewat tukul. Oh. Tapi bawa-bawa ini, spill diam dulu nyari-nyari mangsa kayaknya. Ya, jam segini kenapa masih pada di luar? Kayaknya kan mau nganggur, kan? Nganggur, habis nongkrong. Kayaknya mau nyerang ke ini mobil ini parkir emang di sini. Mobil ini, mobil semua ini. Iya, emang di sini, Pak. Berapa motor kira-kira? Ya, kalau kan empat. Soalnya bawa kayak stick golf gitu. Bawa senjata semua. Kalau menurut anak-anak sini, Pak, yang saya tadi udah dapat informasi dari anak bisa dijadi yang di blok 18. Nah, ciri-cirinya motornya apa aja? Kayak motor kayak bukan kayak satu. Custom motor yang motor Fiatik lah, enggak ada plat nomornya soalnya. Baru cek dua-dua semua. Tiga motor ada dua. Ada tiga, ada dua. Dia kemana? Arah ke atas, ke bawah. Si motor kiri sini, Pak. Soalnya udah sering sini, Pak. Oh. Katanya udah sering. Jadi juga harusnya pulang lah. Kami dari tim Prabu Polrestabes Bandung mendapati laporan dari warga masyarakat terjadi keributan di daerah Geger Kalong. Dan kami selanjutnya menelusuri jalan Geger Kalong terdapat ada mobil yang kecelakaan dikabarkan. Bahwa di lokasi telah terjadi penyerangan
oleh orang-orang yang tidak dikenal. Dan kami pun menghimbau untuk kelompok orang ini untuk kembali ke rumahnya masing-masing.